Hadi Zahid bakal berjumpa Perdana Menteri bincang politik semasa, kata sumber. Antaranya, kata sumber itu berhubung status PN kerana PAS dijangka turut mengambil pendirian sama seperti UMNO, iaitu menolak menyertainya secara rasmi. Menjelang sidang Dewan Rakyat buat kali pertama sejak Perikatan Nasional PN menjadi kerajaan, pemimpin tertinggi UMNO dan PAS dijangka membuat kunjungan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak lama lagi. Menurut sumber, pertemuan di antara Muhyiddin dengan Presiden UMNO Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang jadual berlangsung dalam waktu terdekat. Pertemuan itu sepatutnya berlangsung semalam Rabu, tapi terpaksa dibatalkan atas beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi pertemuan dijangka akan berlangsung dalam masa terdekat ini bagi membincang beberapa perkara, khususnya membabitkan sidang parlimen. Kita sedia maklum bahawa pemimpin Pakatan Harapan PH mengemukakan usul tidak percaya kepada Perdana, dan ini pastinya akan ada dalam perbincangan, katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Selain isu usul di Dewan Rakyat itu, sumber berkenaan menjelaskan turut akan jadi perhatian ialah pelbagai isu semasa, termasuk hubungan kerjasama dalam PN. Hari ini Malaysia Kini melaporkan bekas Perdana Menteri yang juga Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad telah menghantar notis usul kepada Speaker Dewan Rakyat mengenai undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Surat kepada Speaker telah dihantar. Usul berkenaan telah difailkan oleh anggota Parlimen Langkawi, kata sumber yang boleh dipercayai kepada Malaysia Kini. Ahli Parlimen Sempurna Safi Abdal pula memulakan usul undi percaya terhadap Mahathir pada sidang sehari Dewan Rakyat nanti. Bagaimanapun, Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof menolak usul yang dikemukakan oleh Ketua Menteri Sabah itu. Menurut Speaker Dewan Rakyat, saya telah meneliti usul yang dikemukakan oleh YB Datuk Seri Panglima Syafi Abdal serta perincian penjelasannya. Berdasarkan penjelasan yang dinyatakan dalam usul tersebut, saya mendapati ia tidak selari dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan kerana ia mempertikai kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam urusan pelantikan jawatan yang amat berhormat Perdana Menteri, katanya dalam satu surat yang dilihat Malaysia Kini. Menurut sumber itu lagi, semasa Muhyiddin Ahmad Zahid dan Abdul Hadi bertemu nanti, isu pendaftaran PN seperti pernah dibangkitkan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan juga dijangka akan dibangkitkan. Katanya UMNO sudah membuat keputusan untuk menolak menyertai PN secara rasmi, dan PAS juga dijangka akan mengambil pendirian sama. Jadi isu ini akan turut dibangkitkan dalam pertemuan itu, dan UMNO sudah jelas menolak pendaftaran PN. Perkara ini akan dibincang dan diperhalusi secara serius untuk mencari jalan penyelesaian secara bersama, katanya. Dalam perkembangan berita yang lain, Bersatu tak berhasrat sertai semula Pakatan Harapan, kata ketua penerangannya. Razi Jidin berkata Dr. Mahathir tidak mempunyai kuasa untuk menandatangani kenyataan bersama PH. Beliau berkata Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad juga tidak mempunyai kuasa untuk menandatangani kenyataan bersama PH, warisan bagi pihak Bersatu. Saya ingin menjelaskan bahawa Bersatu tidak pernah membincangkan perkara ini dan tidak berhasrat untuk menyertai PH semula. Bersatu juga ingin menegaskan bahawa Dr. Mahathir Mohamad tidak mempunyai kuasa untuk menandatangani kenyataan bersama PH. Bersatu dan Parti Warisan Sabah bertarikh 4 Mei 2020 dan ia adalah satu tindakan yang bercanggah dengan pendirian parti, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Sebelum ini, Mahathir menandatangani kenyataan media bersama menuntut parlimen supaya bersidang penuh. Jelas Razi, sebarang usaha untuk membawa Bersatu bekerjasama dengan PH adalah bercanggah dengan keputusan rasmi parti. Pada 23 Februari lalu, Bersatu yang dipimpin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membuat keputusan keluar PH yang menyaksikan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Susulan itu, Mahathir yang juga Pengerusi Bersatu melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 sekaligus menyaksikan kemelut politik negara tercetus.
Muhyiddin dan majoriti anggota Parlimen Bersatu kemudiannya membentuk Kerajaan Perikatan Nasional PN bersama UMNO, PAS dan GPS. Bagaimanapun, Mahathir menolak kerjasama itu kerana enggan menerima penyertaan UMNO dan beliau terus memihak bersama PH. 4 hari yang lalu, Menteri Besar Kedah Mukris Mahathir menyeru Ahli Bersatu supaya kembali bersama dengan PH dengan alasan nasib bersatu lebih baik jika bersama pakatan itu. Pada 5 Mei lalu, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata PH bersikap terbuka jika bersatu berhasrat untuk menyertai gabungan itu semula. Bagaimanapun, Anwar mengingatkan bersatu perlu patuh kepada agenda perubahan termasuk reformasi yang dipelopori PH. Pandangan peribadi Mukris. Mengulas mengenai seruan Mukris supaya bersatu kembali bersama PH, Razi berkata ia adalah pandangan peribadi calon presiden bersatu itu. Bersatu ingin menegaskan bahawa kenyataan Mukris yang menyeru ahli-ahli bersatu supaya bekerjasama semula dengan PH adalah pendirian peribadi beliau dan tidak melambangkan pendirian rasmi parti, jelasnya. Sementara itu, Razi mengingatkan ahli parti itu supaya sentiasa mematuhi keputusan yang dibuat oleh parti dan melaksanakan dasar-dasar parti. Jelasnya, mana-mana ahli yang ingkar terhadap keputusan dan dasar parti boleh terlecut keahlian serta-merta. Saya ingin mengingatkan mana-mana ahli yang ingkar termasuk dengan sengaja menyertai gabungan parti-parti lain yang bercanggah dengan pendirian parti adalah tergugur keahliannya secara serta-merta menurut Fasal 10, Poin 2 dan Poin 3 Perlembagaan Bersatu. Oleh itu, setiap ahli hendaklah sentiasa mematuhi pendirian rasmi parti yang telah dibuat secara kolektif mengikut kaedah dan saluran yang selaras dengan perlembagaan parti, katanya. Dalam perkongsian berita terakhir, usul undi percaya Dr. Mahathir tak selari perlembagaan Pertikai Agong. Speaker Dewan Rakyat menolak usul yang dikemukakan Syafiq Abdal. Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof menolak usul Ahli Parlimen Sampurna Safi Abdal untuk memulakan usul undi percaya terhadap Ahli Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Muhammad. Saya telah meneliti usul yang dikemukakan oleh YB Datuk Seri Panglima Safi Abdal serta perincian penjelasannya. Dan berdasarkan penjelasan yang dinyatakan dalam usul tersebut, saya mendapati ia adalah tidak selari dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan kerana ia mempertikai kuasa Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam urusan pelantikan jawatan yang amat berhormat Perdana Menteri. Oleh yang demikian, saya tidak membenarkan usul YB Datuk Sri Panglima ini dibawa ke dalam majlis mesyuarat, kata dalam satu surat yang dilihat Malaysia Kini. Surat yang bertarikh 5 Mei itu dialamatkan buat Syafiq sebagai balasan kepada notis sebelum itu yang dihantar oleh wakil rakyat dari warisan itu untuk membawa usul percaya berkenaan. Ketika dihubungi, Muhammad Arif mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa surat itu memang daripada pejabatnya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Channel ini mengucapkan jutaan terima kasih kerana dengan sokongan anda yang tidak putus-putus. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Share juga video ini ke akaun media sosial anda, ke Facebook ataupun WhatsApp. Akhir sekali, jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Terima kasih.